maksimal, coy. Ya, kecepatan maksimal paling antara 40 ke 60 km per jam. Kalau saya naikkan lagi gasnya ini, getar semua mesin ini. Tapi seru. Seru. Yama tahun 70-an. Ya, di bawah santai saja. Jadi kalau ke kantor masuknya jam 8, berangkat setengah 7, cuy. Sebenarnya ini mempunyai itu, kecepatannya hanya 3 kecepatan, cuy. Hanya 3 kecepatan, dan tadi saya sudah sempat nyoba ya. Itu benar 3 kecepatan, dan larinya itu ya intinya harus sabar, cuy. Larinya itu paling di 40 km per jam ya. Bisa ke 60, namun itu kayaknya mau copot semua kalau sampai 60, cuy. Getar semua mesin. Ini sudah ada beberapa bagian sudah di modif ya, termasuk ini. Kabel, terus shockbreaker. Shockbreaker. Ini sudah pakai warna pelangi. Pelek sudah diganti pakai ban kecil ini, 50-90 ring 17. Ini yang aneh, cara hidupannya sudah tidak pakai kunci kontak ya. Pakai tombol ini skakel. Posisinya off ini. Kalau mau hidupkan tinggal pencet ini on, tinggal di hidupkan. Terus karena di stang setirnya itu sudah tidak ada apa-apanya. Biasanya di sini ada panel lampu untuk menghidupkan lampu, tempat spion. Ini yang kiri sudah bolong semua, cuy. Panel-panelnya sudah bolong. Jadi untuk kunci kontaknya pakai ini. Lampunya ini, cuy, sebelahnya ya, yang hidupkan lampu. Ini terbuat dari besi semua ini, cuy. Cuma ini totok ini paling bukan milik Honda. Lampu sennya sudah diganti.
push stopnya pakai apa, model-model karbon seperti skuter itu. Ya, ada apa? Kenikmatan tersendiri kalau di zaman sekarang naik motor seperti ini, cuy. Ya, rasa nikmat sendiri dan cerita tersendiri, cuy. Meskipun harus bersabar karena tidak seperti motor-motor zaman sekarang yang sudah larinya kenceng. Apalagi ini kecepatannya hanya 3. Paling enak itu lari 40 km/jam. Bisa ke 60, cuma ya itu getar semua mesinnya, cuy. Jadi harus bersabar. Tapi unik. Keren, cuy. Sekarang sudah zamannya yang antik-antik, yang klasik-klasik. Oke, segitu saja. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing.